record biar gue gak lupa. Ayo FPLN Origin clear clear W W I I I masukin di Origin, klik dev clear W A D D. Habis itu to nya klik, habis itu clear klik C A, itu klik to pilih yang pertama. Habis itu piala, benar gak? Benar. Piala. Habis itu next page, itu direct, benar. Habis itu kalian lagi W45. Habis itu next page di bawah direct. Habis itu kalian lagi any. Habis itu next page lagi di bawahnya piala. Habis itu FPLN lagi J461. Habis itu next page di bawah W45. Habis itu FPLN lagi BA. Next page di bawah ini FPLN lagi W45. Next page di bawah G64. Terus habis itu FPLN lagi SBR. Next page di bawah BA. Habis itu klik Xfetch di bawah BRT. Tak. Oke, ketika sudah itu sudah aktif. And then lupa, bentar. Ambil oh ya. Habis itu oh, habis itu deep ARR. Pencet deep karena gua ada di L. Harusnya gue ke runway dulu aja kali ya. Jangan deh. Ini runway. Ini bukan. Ini gue pilih mana? Abas. Wait a minute. Gue ada di mana sih? Posisi A ini ada di mana? Push cart coming. Aduh, udah mau malam lagi. Di situ kita pilih yang era aja deh. Di situ pilih ini. Di situ CL CRZ. Here we go. Kenapa pesawat gue mundur anjing? Hah? Oh, pas di parkiran. Pas di parkiran. Bentar, majuinnya gimana? Kalau pas di parkiran kan tuh mundur sendiri sama si mobil truk yang dorong itu. Majuinnya pakai engine ya? Engine pesawatnya. You pay the fuel bill, right? /5000 di sini, di situ CRZ 220 di sini WII 2CA up this nah ini udah fine. Habis itu tadi tuh gue disuruh coba jalanin pesawatnya ke runway-nya. Oke. Okay.
Ini headingnya gimana sih biar dia bener? Oh, gue kenapa nggak ada gambar itunya? Oh, rutenya udah. Runway-nya, Cok. Salah gue, salah jalan dong.
San. Oi. Pesawatku berhasil terbang. Dengan tujuan. Itu dia berhasil. Ini tuh ada tujuannya yang di yang tadi gua apa? Yang garis-garis lenet yang tadi ke laut gitu udah muncul lagi dari ulang kan tuh. Udah berhasil terbang. Walaupun tulisannya cuma direct. Enggak, tulisannya udah ke abas-abas yang tadi. Nih, ntar gua